Masya Allah, teruk betul was-was ni. Dah 2-3 kali ambil ni, takkan tak betul-betul lagi. Kena yakin. Ini semuanya dikatakan was-was. Was-was bukan sahaja waktu ambil wuduk je. Dalam solat pun boleh katakan ada yang mengalami was-was. Macam kunci rumah, ada kat rumah ke tidak. Lampu tu dah tutup ke belum. Itu semuanya kan dikatakan was-was. Kita kena yakin. Dan minda kita kena fokus apa yang kita nak. Jadi kita kena yakin setiap apa yang kita buat. Jadi untuk mendapatkan keyakinan, bukan sahaja di minda kita, tapi dengan baca Al-Quran. Jadi surah yang bagus untuk kita amalkan, bacalah surah Al-Hijr dari ayat 66 hingga 99. Jadi, bacalah Al-Quran, penawar sanubari.